Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ada sebuah video viral, laki-laki Melayu minat dekat anak wanita Cina nih. Lihat apa respon dia. Oke, lelaki Melayu minat dengan anak wanita Cina guys. So ini daripada channel Harian Viral. Jadi langsung saja kita tengok guys. Let's go. Oke, jangan lupa subscribe ya. Gadis Cina di dalam video ini menjadi tular dan dikatakan diminati ramai penonton dari kalangan lelaki, terutamanya lelaki Melayu. Aha. Bosnya memaklumkan hal itu kepada gadis Cina berkenaan. Yang manisnya, apabila ditanya kepada ibu gadis itu apakah dia menerima jika ada jejaka Melayu yang suka pada anak perempuannya, ini jawapan anti berkenaan. Okay. Eh, dia orang minat awak lah. Saya tak tahu kenapa dia minat awak. Cakap awak dah kahwin juga. Ah, belum kahwin. Cakap awak dah kahwin? Dah. Belum. Single lagi. Jadi ini wanita, maksudnya acik apa? Siapa saya cakap? Akak lah. Akak ni disukai ah. Bos tegur dia, bos senyuman dia manis mah. Okey. Ya. Belum kahwin. Anti marah anti kalau dia Melayu suka sama dia anti marah. Bayar. Saya suka. Saya suka Melayu. Melayu budak hati baik. Melayu budak hati baik. Masya Allah. Ni orang Cina ya. Orang Cina yang bercakap bahasanya Melayu budak hati baik. Okey, dah selesai guys. Coba kita tengok lagi di sini ya. Daripada akak tadi ni, akak ni. Kalau kawan-kawan nak tengok. Apabila ditanya kepada ibu gadis itu, apakah dia menerima jika ada jejaka Melayu yang suka pada anak perempuannya, ini jawapan anti berkenaan. Dia orang minat awak lah. Dia orang minat dengan awak lah. Kenapa dia minat awak? Dia cakap awak sudah kahwin juga. Cakap awak. Belum kahwin, single lagi. Single lagi. Okay, single kan. Belum kahwin. Anti marah anti kalau dia Melayu suka sama dia anti marah. Bayar. Saya suka Melayu. Melayu budak hati baik. Okey. Alright, dah selesai videonya. So di sini ada sebuah video lagi guys. Di sini ada video viral daripada Harian Semasa, yaitu mat motor berterabur lari bila abang traffic datang. So kita tengok guys. Ini daripada Harian Semasa ya. Satu rakaman video memaparkan sekumpulan penunggang motosikal bertempiaran lari apabila didatangi dua orang polis trafik viral di media sosial. Kenapa eh? Rakaman dimuat naik laman Facebook suka. Anak muda jarang tak rancak. Aduh, abang polis nak pinjam spana je. Star itu turut aja mengundang pelbagai komen dan reaksi daripada netizen. Tak nak macam mendengarnya memacu kesalahan trafik mereka semua. Okay. Tengok sampai habis. Oh, berarti ini geng motor guys ya. Aha, mat motor. Kalau di sini mungkin geng motor gitu kan. Jadi di sini rame-rame daripada teman-temannya gitu kan. Oke. Oke, lari semua guys. Tunggu katanya. Aduh, ditinggal tuh temennya. Oi, ditabrak guys. Oke, ini motor-motor yang variasi ya. Di sini bisa dikatakan motornya itu ya motor yang buat balap-balap liar gitu kayaknya. Setakat ini belum ada info lagi case apa. Oke. Weh, takut lah. Tunggu. Ya. So, daripada video yang pertama tadi, yaitu akak yang viral tadi kan, lelaki Melayu, dan pesan lah ibu dia cakap budak Melayu baik hati. Nah, tuh guys, kena dijaga bahwasanya
orang Melayu dikenal dengan baik hati macam tu kan. Jadi kita memang kena jaga jangan sampai rusak pandangan-pandangan orang terhadap orang-orang Melayu macam tu. Dan yang kedua adalah mat motor atau bisa dikatakan geng motor kalau di Indonesia gitu kan. Nah ini ketika ada abang trafik. So ya pernah juga sih kejadian, istilahnya saya dulu pernah bawa motor itu punya kakak dan jumpa dengan polis ya kan. Lepas itu lari lah, sebab kita pun tak ada SIM kan, KTP pun belum ada, ID card belum ada. Saya masih budak-budak lagi dulu. Ya Allah, kalau ingat tu memang lari lah kita, gas tancap gas macam tu. Dan so memang apa ya, kalau kita jumpa dengan polis tu memang macam takut, macam mana, bergetar hati tu. Bukan bergetar takut lah, gemeteran. Kalau orang Indonesia cakap gemeteran gitu kalau jumpa dengan polis. Sebab apa, kita tu macam tak pernah jumpa dengan mereka. Dan kalau cerita-cerita daripada orang tu kan, kalau polis tu mesti kita ditangkap tau. Kita ditangkap. Jadi memang takut lah macam tu. So macam apa ya, pelik lah kalau kita jumpa dengan polis tu kan. Nah sebab daripada itu saya pun masa-masa dulu kalau nak berkendara ataupun naik sepeda motor mestilah lewat kampung je. Takut, takut lewat daripada jalan-jalan raya macam tu kan. Okay, di sini ada satu lagi video iaitu terkejut tuan balik reaksi monyet. Ini buat ramai sebat dan tersentuh daripada viral Malaya guys. Jadi langsung saja kita tonton lagi, let's go. Okay, jangan lupa subscribe. Sweetnya relationship monyet ini dengan tuan dia. Kalau korang tengok dalam video ini, jelas kelihatan betapa excitednya monyet ini waktu menunggu kepulangan tuannya. Apa yang lagi kagum, layanan lelaki itu terhadap haiwan tersebut tak ubah macam baby. Okay. Siapa sangka ramai turut terpegun dengan keagrapan yang ditunjukkan lelaki itu sewaktu melayan haiwan berkenaan. Kan itulah. Beruntunglah siapa jadi bini dia. Okay, ni kita tengok guys. Oh monkey. Alamak. Oi langsung. Okay, monyet aja disayang apalagi istrinya gitu kan. Oh macam baby. Gak mau katanya. Gak mau. Gak mau. Ya Allah. Gak mau katanya. Itu kalau apa namanya, sayang dengan hewan tuh guys, kayak gitu guys. Kita tengok nih monyetnya seneng banget. Ya Allah, ditimang-timang. Okay, dan so itulah tadi reaksi monyet itu ketika tuannya datang tuh. Memang aduh, saya dulu pernah punya monyet guys, pernah punya monyet dan memang ya tak jadi menjadi lunak itu, tak jadi. Memang tak tahulah, saya memang dulu kalau masa kecil lagi dia memang jinak tau, lembut, kita pegang kan, kita buat gendong-gendong. Tapi besar sikit dia tak tahulah, mungkin sebab saya lama tak pegang macam tu. Lepas tu memang ganas, marah-marah lah dia, mengamuk lah macam tu. Lepas tu saya bagi dengan uncle saya, paman saya, dan di sana juga istilahnya dia memang liar macam tu. Jadi dia lepas, tak pernah dikurung macam tu. Akhirnya kabur dia. Kabur dan semoga masih ada ya sampai sekarang, enggak tahu juga guys. Karena memang di sana juga banyak masih kayak hutan-hutan macam tuh. Bukan hutan lah, kayak pohon-pohon besar juga banyak, tapi tak tahulah sekarang dah lama sangat tuh, masa kecil lagi saya. Mungkin sekarang dah mati kan. Oke, dan so itulah tadi guys berita viral yang ada di Malaysia. Yang pertama tadi ya pasal akak yang viral tuh, lepas tuh pasal monkey, dan yang selanjutnya adalah pasal geng motor. So apa komen kawan-kawan daripada berita viral nih? So memang unik lah kalau setiap negara masih ada berita-berita yang viral juga di Indonesia. Dan sekarang ini lagi berduka guys sebab Gunung Semeru ya kan,
Gunung Semeru meletus, dan buat warga Malang dan juga Lumajang, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di Jawa Timur, guys. So, biasanya kalau dekat-dekat daripada Malang dan Lumajang ini biasa kena imbasnya dengan abu vulkanik seperti itu. Mari kita doakan bersama kepada saudara-saudara kita yang ada di Malang dan Lumajang dan istilahnya yang terdampak daripada letusan Gunung Semeru ini. Kita doakan agar supaya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alamin. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan semoga kawan-kawan semua bahagia selalu. Fiddin wa dunia wa akhirah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.